enak, nggak terlalu manis ya modalnya. Oh, HDMI ya. Explore secure intel and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Kita tangan kosong. Oh, lu masih punya senjata ya? Kok punya shotgun? Masih? Mungkin yang di stash lu kali yo. Wih, bang Yos lagi nih yo, namanya Bang Indo nih. Apa? Teman kita satu lagi nih namanya Bang Yos, Bang Indo kayaknya. Eh iya Bang Yos, Bang. Bang Yus 93, masih anak-anak lah 93. Dia ngepingin ke situ lagi. Oh, dia nyari weapon test nih kayaknya. Pingin apa sih yang diping nih? Sepertinya. Coba kita ikutin El dulu lah. Tadi berapa kali kita usaha nggak? Deliver cargo yang ini. Kutuk. Bakar! Masnya. What's your fire? Gua gak punya senjata, guys. Eh, tunggu. Masih belum punya senjata, Ref. Ini ada ini kotak, Pak. Pak. Mana? Ini kotak ini. Ngeping gimana sih? Oh, ini market, ini market ya. Oh, belanja. Enggak punya uang, Pak. Nol. Ini gua udah ada senjata. Si Bang Yos tuh banyak duitnya. Tapi game ini enggak bikin insecure player lain ya, karena dia enggak ngeliatin level di sini ya. Iya. Oh, di rumah-rumah kayak gini ada gas mask ya. Iya. Ultra One, Ultra One, this is actual. Use the keypad for entry. Access code is inbound. Oh, rame. Mobil, Ref. Okay. Kita ikutin aja. Use to armor plate, oke. Okay. Iya, nggak apa-apa. Nggak, tapi... Ini baru kita pindah ke... Tapi kadang orang gitu ya. Kalau gue kan mungkin tipenya, kalau gue yang sendiri, ngikutin yang lebih banyak gitu ya. Nah. Apa-apaan sih? Nembak apa nih? Siapa yang nembak itu? What the hell? Di depan, di belakang chopper. Mungkin. Di belakang ya. Tantan, chopper, Pak. Soalnya kita lagi bawa barang. Yo, Panas. Reload. Oke, okay, gua bantuin dia. Tah, reload, panas. Okay. Gila, keras Amir, kabur dia. Oke, ini kita nyampe, cuman udah dihadapi dengan musuh-musuh kampret. Oh enggak, itu bukan musuh. Complete. Cargo okay. Was extracted safely. Yuk. Stronghold ya. Oke. Oh dia udah nandain gitu. Kemana nih? Stronghold aja. Yaudah, yaudah. Tinggal aja deh. Biarin aja dia sendiri lah. Kalau dia nggak mau ya udah. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar nih kayaknya dia masih ngarah ke stronghold nggak deh? Tuh. Kalau misalnya dia nggak ngarah ke stronghold kita tinggal, Pak. Iya. Sebenarnya bawa mobil ini ke stronghold ide yang bagus sih. Ya? Iya. Tuh tinggal minigun aja tuh kalau banyak. Oh dia menuju stronghold nih, Pak? Iya. Ultra
Kena deh. Apa sih? Santai dong. Pak, kalau misalnya ada masalah lari kemari ya, Pak ya. Iya. Ada incoming nih. Itu player lain kayaknya, Rif. Mana? Mana ya? Yang masuk ke gedung ini, ke dalam ini. Stronghold. Behaviornya beda. Iya. Ada dua masuk tuh. Oh iya iya. Behaviornya. Oh, satu mundur-mundur. Oh, kena gua. Itu dia sendiri loh. Nah, kepung aja. Down. Ada satu lagi kawannya. Ada piring kotornya Bung tuh yang abu-abu, yang gray. Put on the gray. It's dirty ya, oke? No, it's not. It's not used. Dia bawa apa sih ini? You can get your... Bang Yos, at location. Mana sih? Gak bisa masuk ya? Oh iya, terakhir. Iya, ya, Pen. Stronghold lock. Nah, butuh kuncinya. Iya. Anaknya masih bayi, Ci. Itu juga lagi Stephen di sini, kita gak pernah ketemu ya. Iya. Stephen di rumahnya Papa ya. Oke. Gak bisa kayaknya. Aku juga gak pernah main ke rumah Cin, ke. Iya. Oke, nice. Iya, di rumah. Kayaknya kita harus kontrak dulu deh ya. Iya, untuk berapa? Ikutin aja sih Bang Yos ini lah. Gigi ini. Let's go Bang Yos. Gokil nih Bang Yos. Loh, ini kan tempat Diana. Diana yang kedua. Tadi tuh player berarti ya, yang karakternya cewek tadi. Player tuh, player. Nggak mungkin player tuh ngejer lo lagi jatuh, Pak. NPC. Kau. Pom-pomnya. Cih, Devon. Iya sih, kalau Rio demennya ini, kayak Mar. Iya. Dapat ya. Oh, loket laptop with the hard drive. Zanon Shack Keeper. Gua dapat kunci. Kuncinya apa? Shack Keeper. Kuncinya scatter gitu ya. Tapi yang pasti kunci itu didapat di tempat yang kita lagi ngambil kontrak gitu ya. Hah? Tantan. Ini ada. Masa ada kanan ini satu? Gak ada. Deket nih, 110. Saya nyari gas mask. Gua ke Bang Yos itu, Red. Iya. Agak open nih. Kenapa itu meledak-ledak? Kayaknya Division tuh pengennya kayak gini kali ya, sebenarnya. Yang pasti kan dia map-nya nggak sebesar ini. Iya. Yeah. Kita udah dapat, udah selesai ya Intel-nya? Udah. Oh, di area ini. Radio Tower tuh. Apa sih? Mobile belanja apa? Lah, secure Intel itu upload the hard drive-nya di mana? Ke tower itu. Nerbi UAV activated. Oh, Nerbi UAV activated berarti ada player nih, yo. Oh, iya iya. Oh, tower di sana itu. Saya naik mobil aja. Iya, boleh. Loh, kenapa gua dapat stronghold key card? Ah, iya, enggak apa-apa, simpan dulu. Abis dari itu kecuali mau ke enggak, di di ininya doang, objektifnya doang. Oh. Aku nggak tahu gue dapetnya di mana. Ah, berarti lu udah berhasil yang itu kan? Jadi dua lu udah berhasil yo. Nggak, maksud gue kan lu udah dapet stronghold keycard tuh.
ini kan towernya deket stronghold, artinya abis dari tower mungkin bisa ke stronghold gitu loh. Iya, betul. Gue mengarah ke tower nih. Ya ini gue sama Bang Yos ke di ke tower bawa mobil. Oke, siap. Kalau ada jaga-jaga ini pak. Iya, karena masukannya seperti biasa di tower nih banyak musuhnya. Oke, naik lift. Gue dari luar kayaknya ya. Lo dari minigun. Itu si Bang Yos naik. Si Bang Yos naik. Oh bagus. Gue cover. Mobilnya ya, jalan dong. Iya, turunan. Enggak pakai rambut, rem tangannya nggak ditarik. Nggak ada rem tangan ya. Kayaknya nggak ada halangan nih ke atas. Bang Yos kayaknya perlu kita add nih kayaknya. Iya, kayaknya ngerti ya kan? Iya, nggak ngiyel gitu. Aman tuh dia. Nggak kayak kemarin kita. Iya, kita pas lagi busuk aja. Secure the parameter. Nah, parameternya selalu jangan ada tiba-tiba kebong keluar itu dari air itu. Iya. Terus monster. Di atas ya ada helikopter tuh. Bang Yos, enemy, danger katanya. Oh, juggernaut nearby. Itu nggak mau kita lawan aja tuh juggernaut 92 meter. Sambil naik mobil. Agak cari penyakit ya, Pak. Hah? Kali dapat itu. Pak, rame banget, Pak. Oh iya, rame. Pak. Di situ rame banget. Panas. Oh, shit. Go open. Gue di atas ya. Gokil emang. Ini canggih sih menurut gue. Tahu dia. Kenal lo? Iya. Dia ngelempar launcher gitu. Udah, oke. Mana? Oh, ini stronghold kita. Kita mau nyerang ini emang. Iya, emang. Makanya gue standby sama ininya. Oke. Okay. Gak ada heartbeat lagi. Oke lah, coba aja dulu nih. Rif, oh. Rif. Majuin dikit nih mobilnya, Rif. Oke. Majuin dikit, Rif. Dekat ke strongholdnya, pas di depan pintu pagar ini aja. Oke, stop. Oke, udah bisa dibuka tuh. Udah bisa dibuka tuh. Plat. Oke, gua turun. Oke. Wah, itu harus pakai termite tuh. Kalau enggak, granat. Nih, gue kasih semtek. Ya udah. Oh, udah mati. Mampus. Oh, mental, Pak. Oh, kombatannya asal ini aja nih. Udah mati semua. Bom drone. Mau pipis? Trophy system tuh apa sih? Gue nggak ngerti. Oke, White Lotus gue dapet nih. Wah, nice. Kita ekstrak ya, Pak? Oh, nggak? Iya, yeah, better kita ke ekstrak ya, karena lu bawa kunci juga. Ini udah clear semua loh, Pak, di gua. Kiri. Caranya dan tangannya udah berhasil semua. On nearby UAV active. Gimana cara ngiatnya tantangannya? Tekan tab, tekan tengah untuk ini. Nah, gua tinggal ekstrak nih. Gua tinggal satu nih ya. Kita ekstrak deh. Iya, sama. Gua juga. Mana ya tempat ekstrak terdekat? Kok nggak kelihatan? Anjay, jauh banget, Pak. Di ini. Ke sini nih, paling deket nih. Gua ping ya. Centangnya, Pak. Tuh. Si itu mau kemana sih, si ini? Ada stronghold, Pak. Aduh,
better jangan sih kalau gua. Oh, balik dia. Karena balik dia. White Lotus gua. Balik dia, Pak. Saya ketinggalan. Hah? Enggak, gua jatuh tadi. Tapi enggak apa-apa. Ah, tunggu. Lu di mana? Itu ke, di belakang ketinggalan. 900 meter kok tuh apa? Oh, dia isi bensin, Pak. Dia isi bensin. Oh, iya. Let's go. Bye. Bye, Ci. Nanti aku main lagi ya. Iya. Bye, Stephen. Bye guys. Ini gua enggak bisa naik ya, ini fan ini. Eh, enemy. Let's go. Ramai banget, Pak. Satu squad. Ngapain mereka ya? Karena mungkin ada kita mau pesono kali ya. Ini kan kita misinya udah selesai semua nih, yuk. Bisa buka faction baru. Jadi nyari senjata dulu kan lebih enak ya, di lega. Iya, tenang-tenang gitu ya. Iya, nggak terlalu terbebani gitu. Wah, anjing, dia ngelewatin ini lagi. Ngelewatin arteri. Anjing, gue turun. Aduh, sebesar apa cet. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue salah pencet. Gue mau pindah ship. Takut. Langsung aja ke XP, langsung. Iya. Lu deket sini. Udah. Ditungguin tuh. Udah. Nyari masalah. Udah gitu plate anaknya udah. Nyolot ya. Plate udah habis. Pasti gue di. Ini helikopter. Wah, siapa nih? Wah, ini helikopter. Ini nih. NPC nih. Gue tadinya mau lean out gitu. Oh, keluar ya? Itu mobil mau meledak apa enggak sih? Takutnya meledak lagi. Enggak kan? Kenapa keluar? Mungkin dia mau pelan-pelan kali. Mendingan kita bawa aja, kita bawa tuh. Kita bawa ke daerah X-Wheel, jadi jagain kita juga kan ya? Iya. Tapi better nanti kalau ada helikopter. Kan kepala lu nongol tuh ya, yuk. Gak apa-apa, kan lu bisa ngidupin gua. Jangan okay. Di sini kali berhentinya. Oke. Okay. Kita ke atas ya. Posisinya jangan di sini, Pak. Kemana yuk? Lihat di sini. Nah, sini aja ya. Maksudnya, helikopternya okay. Kan gua turun ya. Gua standby ya. Oh, jadi kalau ada helikopter yang datang, gue langsung tembak aja dari helikopternya ya? Iya. Probably pintu-pintunya itu, Pak. Yes! Dikit lagi, kelar. Riff, plat. Hah? Plat lo. Apa? Plat, armor plat. Abis yuk! Oh, iya sudah. Sama, Pak. Iya. Ini helikopter kita kok udah datang. Saya mau pulang. Itu nearby UAV activated tuh player yang baru masuk kayaknya yuk, yang baru jalanin misi pertama gitu loh. Iya betul, kan sering kayak gitu ya. Akhirnya kita berhasil guys, semua misi di MG fase pertama. Kenapa ditembak? Tembak apa sih om? Abis-abisin peluru aja, biar seru kayaknya nanti. Lu lagi gini jatuh gitu ya, didorong sama temen. Tuh, selesai. Selesai. Yes, dapet. You have successfully extracted. Oke. Okay. Leave game ya berarti ya.
Kita udah selesai semua misinya. Kedip-kedip gitu udah selesai semua misinya. Live game with party. Rachel, ini donatnya Rachel. Dapat hadiah apa ya, Yu, ya? Harusnya dapat hadiah kan ya? Yang pendulum itu. Mungkin harus diklaim kali. Oke. Okay. Let's see. Lo masih connecting to online services kan ya? Masih. Not on. Yeay, dapet satu token bank. Bentar ya pak. Iya. Ininya dulu. Pendulum itu. Ini apa? Yeay, kita berhasil. Semua misi udah selesai. Coba kita lihat faction misinya udah kebuka nih. Yang White Lotus. Wah, gila. Tambah banyak aja. Keren, Pak. Di mana pendulum? Begitu cara mainnya. Enggak tahu pendulum tuh. Pendulum, guys. Wait a minute. Pak, yang di Legion nambah lagi misinya, Pak. Yang di mana? Yang Legion. Legion tuh faction maksud lo? Iya, di faction tuh kan sebelumnya kan Legion kan ada Legionnya nambah ya big spender tier 2 ya. Tier 2 tuh artinya lu punya musuh kayak naik level kali ya. Iya, kayaknya gitu. Oh, iya. Tuh lihat yo rewardnya kan ada 7500, ada contraband. Terus kalau misalnya lu pindah ke White Lotus, faction completion yang di belakang kanan atas itu masih 0. Sementara yang big spender ini, yang si Legion tuh udah 13%. Gila, lama juga. Ini juga ya, bagus juga ya. Dia bikin story-nya panjang gitu. Iya. Ini rasanya kayak udah main ini, shooter. Complete one secure radioactive material contract, loot for item. Tapi agak sedikit repetitif sih ya. Iya. Soalnya challenge-nya nih kayak big spender kan, lu harus spend 60.000 at a shop gitu. Artinya kan tugas lu harus ngambil duit dulu 60.000. Datang aja lu tuh ke gas station, apa lu cari lah tuh gas stationnya. Nih jangkar. Jangkar tuh ngapain ya? Destroy 6 vehicle. Oh my god, 6 vehicle di destroy. Travel to 6 different point of interest. Oh, White Lotus agak sedikit ini. Oh, jangkar gampang, Pak. Kita bawa ini aja. Granat atau Semtex, cari mobil hancurin gitu-gitu kan. Iya, yeah, destroy. Gitu hancurin kalau misalnya nggak dapat lagi granat pulang gitu. Iya, atau itu naik mobil yang tadi itu, mobil militer tembak-tembak ini itu mobil tadi. Yo, mau nyari senjata dulu nggak, yo? Ayo, boleh. M13 Bebel. Boleh banget. Ini kita kan udah clear ya. Okay. Ini tactical nih kita pasang dulu. Tactical gua mau pakai apa ya? Oh, dulu. Tactical tuh nyarinya di masangnya di mana sih, Pak? Di weapons. Weapons kan ada 2 slot. Kita punya weapon nih, loadout. Ada tactical, lethal, sama field upgrade. Oh iya, oke. Tactical kita tinggal mau pilih. Aku smoke grenade. Kalau gua smoke grenade. Iya, yeah, sama Molotov. Gua suka banget Molotov cocktail nih buat yang gua itu. Sukanya Semtex. Nah, Semtex ledakannya suka banget. Ledaknya pecah-pecah gitu kan. Kayak tadi tuh yang pakai perisai itu. Iya. Yeah. Gua lempar Semtex belakangnya. Mau buka bubar.com. Battle Pass dulu kan token lu kayaknya udah lumayan tadi. Satu, Pak. Oh, satu ya. Tunggu dulu, itu ngaruh nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa dibuka ya? Satu-satu sih. Oh, mengono. Iya. Berarti lu 66 udah bisa buka banyak dong? Iya, udah saya upload kok kontennya itu, Pak. Oh, iya, betul. Karena kalau misalnya jelata kayak gue kan harus merangka sedikit demi sedikit gitu kan? Harus berjuang. Iya, oke, okay, kita langsung. Tapi bisa, artinya kan nggak mesti beli gitu kan? Apa tuh? Oh, iya bisa. Karena token itu dari lu sering main, bisa diperjuangkan lah. Wah, fair banget dong game ini.
Iya, fair banget. Artinya nggak duit, nggak kapitalis banget gitu loh. Lu mau cepat apa mau lambat gitu betul. Aja. Iya, betul, betul. Jadi biaya cepat itu kan gitu. Iya. Kan? Oke, kita lanjut ya. Mencari senjata M13B. Confirm. 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 Yes. Confirm. Make it. Ready. Tapi sungguhnya gue menderita pakai joystick ini, Pak. Kalau gue sih more fun ya. Oh, iya. Mm-mm. Karena gue kalau main game memang paling males pakai keyboard.